Ya, pemirsa pasti setuju, Surabaya selalu menjadi surganya pecinta kuliner. Untuk para pecinta lauk jeroan sapi, wajib mencicipi kuliner khas Madura satu ini. Nasi jagung lauk jeroan dengan bumbu dan sambal korek khas Madura yang dijamin membuat Anda ketagihan. Nasi babat atau sego babat khas Madura jadi salah satu kuliner lezat yang bisa dicicipi di kota surganya kuliner, Surabaya. Nah, yang berbeda kali ini lauk jeroan seperti babat, usus atau iso, dan paru dihidangkan dengan nasi jagung sehingga memiliki cita rasa yang khas. Sebelum dihidangkan, jeroan direndam dengan garam serta bumbu khas Madura supaya rasanya meresap hingga ke dalam. Setelah meresap, lalu digoreng hingga kering. Sensasi nikmat dan gurihnya lauk jeroan yang disandingkan dengan nasi jagung makin mantap saat disantap dengan sambal pedas khas Madura. Rasanya tuh enak banget ya. Apalagi babatnya sama parunya tuh. Itu enak banget, sambelnya apalagi. Saya biasanya campur semuanya, campur. Soalnya semuanya enak. Enak. Ini nasi jagungnya tuh beda, biasanya kan keras. Kalau di sini enggak. Terus sambelnya kan bisa ambil sendiri. Jadi kan mantap gitu pedasnya kalau pengen. Kalau buka nasi seperti ini udah lama sih Pak, dari 2017 atau 2016. Iya. Dia jual nasi babat ini apa Bu? Saya suka makan. Suka makan? Enggak. Suka makan nasi kayak gini dulu. Jadi coba-coba akhirnya ya alhamdulillah ini rame. Buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Per porsi nasi babat dibanderol seharga Rp14.000 saja. Minat mencoba? Langsung saja datang ke warung yang berada di Pasar Senggol di kawasan Jalan Raya Jemur Andayani, Surabaya ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.